Selamat pagi, berikut untuk pengujian inverter siap pakai 3000 watt 24 volt lengkap dengan LPD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung saja kita uji. Di sini langkah pertama saya akan menyalakan inverter terlebih dahulu. Ini dia inverter sudah menyala. Oke, di sini saya akan lihatkan untuk settingan dari inverter ini. Jadi sini di S1 sudah di setting di 24,5 volt dan S2 nya sudah di setting di 21,2 volt. Ada pula cara untuk setting LVD digitalnya cukup mudah sekali. Kita cukup tekan seperti ini. Jadi tunggu sampai berkedip, lalu kita bisa tambahkan ataupun kita bisa kurangi. Jadi sini saya settingkan di 24,5 volt. Kita tunggu sampai berhenti berkedip dan secara otomatis dia sudah tersetting. Dan langsung saja kita akan uji. Di sini saya akan turunkan tegangan untuk lihatkan settingan S2 nya atau batas bawah dari inverter ini. Ya, di sini inverter otomatis off ya. Kemudian saya akan naikkan tegangan untuk lihatkan settingan S1 nya atau kembali on nya inverter ini ya. Ya, di sini secara otomatis inverter kembali on. Dan cukup sekian pengujian kali ini. Selanjutnya saya akan uji menggunakan beban. Terima kasih.